قابل احترام بزرگو بھائیو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia sebagai pemeran utama di alam semesta ini, yang mana seluruh alam semesta ini akan berjalan mengikuti keadaan manusia, keadaan zahir dan keadaan batinnya. Jika manusia ini luar dan dalamnya baik, maka seluruh alam semesta ini akan berjalan dengan baik. Angin akan berjalan dengan baik, air akan berjalan dengan baik, lautan akan berjalan dengan baik, bahkan binatang-binatang buas pun akan berjalan dengan baik, dan bahkan musuh-musuh manusia pun akan menjadi baik. Dan jika manusia tidak baik, kehidupannya tidak baik, luar dalamnya tidak baik, yakin yang ada di dalamnya tidak baik, dan amal yang ada di luarnya tidak baik, maka setiap hari keadaannya pun akan tidak baik, akan menjadi buruk, baik keadaannya sendiri atau keadaan di luar sana. Begitu besar pengaruh yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam diri manusia, yang mana disebabkan kerusakan yang ada di dalam diri manusia menyebabkan kerusakan untuk seluruh alam semesta. Benda-benda yang tadinya menjadikan asbab kehidupan, maka berubah menjadi asbab-asbab kematian. Air yang tadinya merupakan sumber kehidupan dan berkhidmat kepada manusia, maka dia bisa menenggelamkan dan membinasakan umat manusia dalam hitungan menit, dalam hitungan jam, bisa menenggelamkan ratusan ribu sampai jutaan umat manusia. Air yang tadinya adalah sumber kehidupan, asbab kehidupan, menjadi asbab kematian. Bumi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempat untuk menjalani hidup, maka dia pun berubah menjadi asbab kematian dalam bentuk gempa bumi. Maka intinya bahwasanya manusia ini adalah pemeran utama di alam semesta ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi lamudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya dalam diri manusia ini ada segumpal daging, yang mana apabila gumpalan itu baik, maka bagian tubuh yang lainnya akan menjadi baik. Jika gumpalan itu baik, maka bagian anggota tubuh yang lainnya pun akan berjalan dengan baik. Apabila hatinya baik, maka matanya akan melihat dengan baik, melihat kebaikan. Otaknya akan memikirkan hal-hal yang baik. Telinganya akan mendengarkan hal-hal yang baik, dan lisannya akan berbicara kebaikan, dan tangannya akan menimbang dan mengukur dengan baik, akan menerima dan memberi dengan baik, akan menulis yang baik-baik. Kemudian perutnya akan memakan yang baik-baik, dan akan menerima yang baik-baik, dan kemaluannya akan digunakan di tempat yang benar. Kakinya akan melangkah ke arah yang benar. Maka dari ujung rambut sampai ujung kaki akan menjadi baik apabila hatinya baik. Akan tetapi apabila gumpalan tadi rusak, maka akan menyebabkan kerusakan akidah, yakin menjadi rusak. Ini disebabkan hati yang rusak. Jika hatinya rusak, maka yakin manusia pun akan menjadi rusak. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Bagian tubuh-tubuh yang lainnya pun akan menjadi rusak jika hati rusak. Jika hati rusak, maksudnya adalah jika keyakinan yang ada di dalam hatinya rusak, dan tujuannya telah berubah dari sang khalik kepada makhluk. Ini adalah pertanda hati yang rusak dan hati yang terbalik. Apabila arah hatinya berubah dari khalik kepada makhluk, maka ini adalah hati yang terbalik. Ini bukan hati yang lurus.
maka tidak ada yang akan menjadi baik dalam kehidupan. Otaknya tidak memikirkan kebaikan, matanya tidak melihat kebaikan, lisannya tidak membicarakan perkara yang benar, perkara yang baik, telinganya tidak mendengarkan perkara-perkara kebenaran, tangannya tidak digunakan untuk kebaikan, kakinya tidak melangkah ke arah kebaikan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya berjalan kepada hal-hal yang tidak baik. Apabila hati manusia tadi salah, maka permisalan yang sama dengan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwasanya, yakni apabila hati manusia itu rusak, maka seluruh amal-amal yang keluar dari anggota tubuhnya adalah amal-amal yang rusak, amal-amal yang tidak baik, amal-amal yang tidak benar. Maka alam semesta pun akan menjadi tidak baik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi-nabi bukan untuk memperbaiki yang lain-lain. Mereka diutus bukan untuk memperbaiki pertanian, bukan untuk memperbaiki tempat tinggal, bukan diutus untuk memperbaiki harta dan kebendaan, bukan untuk memperbaiki barang-barang yang ada di rumah kita, dan bukan untuk memperbaiki keperluan-keperluan zahir manusia, pakaiannya, untuk memperbaiki kebendaan-kebendaan dunia milik kita. Tidak ada satu nabi pun yang diutus untuk memperbaiki itu semua, akan tetapi untuk memperbaiki hati. Mereka telah diutus oleh Allah untuk memperbaiki hati dan untuk memperbaiki manusia itu sendiri, untuk memperbaiki manusia dan untuk memperbaiki hati manusia. Karena jika hati manusia tidak baik, maka manusia itu pun menjadi tidak baik. Maka untuk memperbaiki manusia tadi, dalam sebuah riwayat disebutkan Allah telah mengutus 124,000 utusan-utusannya. Dan di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya 200,000 nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah. Dari setiap nabi-nabi yang diutus sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mereka hanya memiliki satu tujuan hidup. Maksud mereka diutus, maksud mereka diciptakan, tujuan mereka dijadikan utusan hanya satu saja, hanya satu tujuan, yaitu untuk mengeluarkan manusia dari kehidupan hewani, dari derajat hewani menjadi sampai kepada derajat khilafat. Seluruh manusia dimanapun mereka berada, warna apapun kulitnya, apapun golongan mereka dan apapun keadaan mereka, bagaimana supaya mereka ini dikeluarkan dari hewaniat, kehidupan hewani menuju derajat khilafat. Ini adalah kerja setiap nabi-nabi sampai kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin dua alam. Hanya untuk usaha ini saja mereka telah diutus. Dan seumur hidup setiap nabi-nabi mereka terus sibuk hanya untuk buat usaha ini, malam dan siang. Hanya satu usaha, dan untuk usaha itu mereka telah menggunakan seumur hidupnya. Seluruh waktu mereka telah digunakan untuk buat usaha ini, sehingga tidak ada waktu untuk melihat usaha-usaha yang lain. Walaupun demikian, mereka juga merasakan kekurangan dalam usaha mereka. Di bidang ini ada kekurangan, di bidang sana ada kekurangan. Dan kekurangan-kekurangan yang ada itu membuat mereka sedih dan menyakitkan mereka. Maka mereka telah mendapatkan kekurangan-kekurangan disebabkan menjalankan usaha ini. Kekurangan yang mereka dapatkan, di rumah tidak ada makanan, anak-anak di rumah kelaparan, cucu kelaparan, cucu-cucu seperti Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Bahkan ketika umur mereka masih menyusu, mengalami kelaparan. Fatimatuz Zahra, putri beliau, mengalami kelaparan.
sampai 3 hari, sampai 5 hari dalam keadaan itu. Menantunya dalam kelaparan, Ali al-Murtada radhiyallahu anhu. Temannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kelaparan. Segala penderitaan mereka bisa tahan walaupun kelaparan. Seberapa berat kelaparan yang mereka hadapi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya sampai 3 kali berganti bulan kami melihat dengan mata kami sendiri di rumah-rumah kami tidak nyala api. Mereka sanggup menahan penderitaan seperti ini. Akan tetapi jika di dalam usaha mereka ditemui kekurangan, maka mereka tidak akan sanggup untuk melihat. Allah Subhanahu wa taala tidak rela melihat ada kekurangan di dalam usaha ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak rela melihat adanya kekurangan dalam usaha ini. Demikian juga Ibrahim alaihi salam. Yang mana kita ini berada di atas agamanya Ibrahim alaihi salam. Cara yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam, dan kita ini adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama kita adalah agama Ibrahim alaihissalam, dan kita adalah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kehidupan kita ini adalah 2 imam dalam kehidupan kita. Imam dalam kehidupan kita dan imam dalam setiap bagian di kehidupan kita. Maka seumur hidup kita mesti mengikuti mereka dengan benar, sebagaimana seorang makmum yang mengikuti imamnya dengan benar. Imam berdiri, makmum berdiri. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, dia pun sujud. Imam bangun dari sujud, dia pun berdiri. Walaupun makmumnya tadi terbiasa dengan sujud yang lama, yang mana sujud yang lama ini adalah satu ibadah, dan ibadah yang sangat baik. Dan orang yang suka sujud berlama-lama juga kebanyakan orang-orang yang baik. Akan tetapi ketika kita mengikuti imam, kita tidak diizinkan untuk bersujud lama-lama. Jika kita mengikuti imam bersujud lama-lama, maka kita adalah berbuat kesalahan. Maka kita mesti mengikuti imam. Imam berdiri dari sujudnya, kita pun mesti berdiri. Kita mesti mengikuti imam. Ketika dia ini salam, kita pun ikut salam. Jika dia mengimami sholat dengan ringkas, maka kita pun harus sholat dengan ringkas. Dan kita mesti rela dengan ringkasnya sholat seorang imam. Kalau dia ini mengimami dengan cepat, maka kita pun sholatnya harus cepat. Kalau dia mengimami sangat lambat, kita pun harus mengikutinya. Maka kita mengikuti salat sebagaimana imam salat. Maka demikian juga setiap nabi adalah merupakan imam, panutan di setiap kaumnya dan di setiap zamannya masing-masing. Dengan mengikutinya, itulah yang disebut dengan salat, itulah yang disebut dengan kehidupan yang benar. Maka untuk itu kehidupan seseorang ini tergantung bagaimana sholatnya, dan sholat seseorang ini tergantung bagaimana kehidupannya. Orang yang sholatnya tidak benar, sampai kapanpun kehidupannya tidak akan menjadi benar. Ini merupakan sunnatullah, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sholat ini adalah patokan. Orang yang sholatnya tidak benar, maka sampai kapanpun kehidupannya tidak akan menjadi benar. Dan orang yang sholatnya benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang suci, yang bersih kepadanya. Maka oleh karena itu sholat ini adalah merupakan patokan. Maka sebagaimana di dalam sholat seseorang benar-benar mengikuti imamnya, seorang makmum ini benar-benar mengikuti imamnya dengan bersamaan, sebagaimana imamnya, dia akan mengikuti setiap apapun yang dikerjakan imamnya. Dan jika dia tidak mengikuti imamnya, maka orang ini mendapatkan ancaman yang begitu keras. Sabda Nabi SAW, seseorang yang sholat di belakang imam, tetapi dia tidak mengikuti imam, dia sholat dengan keinginannya sendiri, dia sholat sekehendaknya sendiri. Maka mengenai orang ini Rasulullah SAW bersabda,
Maka ditakutkan orang seperti ini nanti pada hari kiamat kepalanya akan menjadi kepala keledai. Ustaz kami Maulana Badr Alam Sahab Rahmatullah Alaih, beliau mengatakan ketika sedang menerangkan hadis ini, lihatlah bahwasanya ini adalah ancaman yang sangat pantas diberikan kepada orang seperti itu. Yakni kepalanya akan menjadi seperti kepala keledai. Yang mana orang tadi datang sholat di belakang imam itu bukan karena dibayar, bukan karena disuruh oleh imamnya. Dibayar, dikasih uang, kamu sholat di belakang saya, ikut saya, bukan. Dia datang dengan sendirinya, dengan keinginan sendiri. Dia sendiri yang ingin ikut sholat di belakang imam, akan tetapi dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan imam. Dia sendiri yang melanggar. Maka inilah sifat keledai. Maka jika di dunia dia buat sifat keledai seperti ini, maka di akhirat nanti pantaslah untuknya dijadikan kepalanya ini seperti kepala keledai. Kemudian setelah beliau menyampaikan ini dalam pelajarannya, maka kami pun berpikir bahwasanya kalaulah karena melakukan sesuatu yang bertentangan dengan imam, imam yang kita ikuti sehari-harinya dalam sholat lima waktu kita, ancamannya adalah kepala kita akan diganti dengan kepala keledai nanti pada hari kiamat. Maka jika seseorang tidak mau mengikuti Imamul Anbiya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa kita bayangkan bagaimana keadaan kepalanya nanti pada hari kiamat. Maka ancaman apa yang patut diberikan kepada orang seperti ini? Maka seburuk-buruk ancaman akan lebih pantas diberikan kepada orang ini. Sebagaimana dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adan, bahkan lebih hina dari binatang. Jikalau kita katakan dia kepalanya akan berubah seperti kepala babi nanti pada hari kiamat, ini akan lebih pantas untuk orang tersebut. Maka sebagaimana kita mengikuti imam di dalam sholat kita, maka untuk seluruh hidup kita, bagaimana kita mengikuti Imamul Anbiya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan sangat berbahaya sekali jika kita tidak mau mengikutinya. Maka sebagaimana ketika di dalam sholat kita mengikuti imam, maka untuk seumur hidup kita, kita harus mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini. Mengikuti imam di dalam sholat ini adalah hal yang mudah, karena waktunya sedikit, maka akan bisa mengikuti dengan sempurna. Akan tetapi apabila mengikuti seumur hidup, siang dan malam, di dalam imaniyah dan ibadah, di dalam akhlak dan muasyarah, dalam segala sesuatu harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan, minum, mencari penghasilan, menerima, memberi, melihat, mendengar, berpikir, berbicara, duduk, berdiri, datang dan pergi, bangun dan tidur, dalam perdagangan, dalam pertanian, dalam segala sesuatu dan setiap urusan, siang dan malam, harus mengikuti kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim alaihi salam. Muhammadur Rasulullah telah dijelaskan di dalam lafaz yang sangat jelas, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku. Jalan untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya satu saja jalan, yakni Muhammadur Rasulullah, dan tidak ada jalan yang lain, dan tidak ada satu orang pun yang bisa mencapai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan cara-cara yang dia pikirkan sendiri. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya Musa alaihi salam hari ini hidup, Musa alaihi salam adalah seorang nabi yang memiliki derajat khusus
Nabi yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya, seorang nabi yang mendapatkan tarbiyah khusus langsung dari Allah, nabi yang diturunkan kepadanya kitab Taurat, nabi yang memiliki kitab yang paling besar. Mengenai nabi yang seperti ini, beliau bersabda, seandainya Musa alaihissalam hidup di zamanku ini, maka tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan keselamatan bagi dirinya kecuali hanya dengan mengikutiku, kata nabi. Beliau tidak akan dapat mencapai surga dengan mengamalkan kitab yang ada padanya ataupun dengan ta'lim yang beliau hasilkan langsung dari Allah. Hanya satu saja jalan untuk menyampaikan beliau ke surga, yakni Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa Alaihissalam adalah seorang imam di zamannya. Sudah jelas karena beliau ini adalah seorang nabi. Nabi yang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah telah memberikan kepada beliau banyak hal-hal yang khusus. Allah berikan kepada beliau kemampuan-kemampuan yang khusus. Seumur hidup beliau tidak pernah menikah dan tidak ada yang berani menanyakan hal ini karena beliau adalah seorang imam. Akan tetapi nanti ketika beliau kembali lagi ke muka bumi ini, yang mana sekarang ini beliau ada di langit pada masa Imam Mahdi, maka beliau akan turun di kota Damaskus sore hari pada waktu salat asar. Oleh karena itu, Imam Mahdi yang pada ketika itu menjadi imam untuk umat ini, maka beliau pun akan maju untuk menyambut kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu beliau mengatakan, Tuan, sekarang sudah masuk waktu sholat, silahkan Anda yang mengimami sholat. Karena beliau ini adalah seorang nabi yang patut untuk dihormati, dihargai. Bagaimana cara memuliakan seorang nabi dengan menawarkannya untuk mengimami sholat? Maka Isa alaihissalam menjawab, betul, sesungguhnya saya inilah seorang imam di zaman saya. Akan tetapi, setelah kedatangan Imamul Anbiya, imam pemimpin seluruh nabi-nabi, maka tidak akan tersisa keimaman siapapun di atas muka bumi. Maka beliau pun mengatakan bahwasanya masa keimaman kami sudah habis, sekarang adalah masanya keimaman Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah kepergian beliau, maka keimaman beliau pun diberikan kepada umat. Maka untuk itu, Anda yang mengimami salat. Maka pada waktu itu, pada saat itu nanti yang mengimami salat adalah Imam Mahdi. Kemudian pada saat itu Nabi Isa alaihissalam tidak sholat seperti mana sholat yang pernah beliau kerjakan di masanya. Tetapi beliau akan mengikuti cara sholat sebagaimana cara sholat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau pun akan hidup dengan akhlak sebagaimana akhlak yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara akhlaknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga melakukan syariat menikah. Maka ketika saat itu pun Imam Nabi Isa alaihissalam pun akan menikah. Karena beliau telah datang kepada umat ini, maka beliau mesti menghidupkan sunnah beliau, yakni sunnah menikah. Maka hanya satu saja jalan yang dapat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni jalan yang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan mengikuti jalan hidup beliau, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi-nabi, anbiya alaihi salatu wassalam, supaya manusia ini menjadi baik. Dan ukuran manusia ini baik atau tidaknya adalah sejauh mana manusia ini dalam kehidupannya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim alaihi salam. Agamanya seperti mana agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam dan sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti jalan hidup mereka dalam setiap urusan, di dalam urusan muamalah, ibadah, muasyarah, akhlak, dari luar dan dari dalam, dari segala segi, dari segala sisi. Mengeluarkan dirinya dari haiwaniat, kehidupan hewani, dan menyampaikannya pada derajat khilafat,
diri sendiri, dan seluruh manusia lainnya. Ini adalah tanggung jawab umat ini. Dengan cara dan tertib sebagaihmana Ibrahim alaihissalam yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kemampuan yang luar biasa di dalam manusia, di dalam diri manusia, dan pengaruh yang sangat besar di dalam diri manusia, yang mana dia ini adalah pemeran utamanya. Seluruh alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Surga diciptakan untuk manusia, angin diciptakan untuk manusia. Air adalah khadim bagi manusia, melayani manusia. Matahari juga melayani manusia. Bulan juga menjadi pelayan manusia. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu berkhidmat melayani ke manusia. Segala sesuatu diciptakan untuk manusia, dan manusia itu sendiri Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk zat. Kemudian dikatakan kepada manusia bahwasanya jalan untuk sampai kepada kami hanya ada satu jalan. Jalannya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia ini jika dia berjalan ke atas, ini memilih jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya takbirkan dengan berjalan ke atas karena tujuannya adalah ke atas. Maka jika dia berjalan ke jalan tersebut, dia akan sampai kepada satu puncak, satu titik yang mana tidak seorang pun pernah sampai di sana. Dan contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tidak ada satu orang pun yang pernah sampai kepada derajat seperti itu. Hanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sampai ke derajat seperti itu. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Jadi derajat yang telah dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah seorang pun yang pernah sampai ke sana. Dan untuk mencapai derajat seperti itu, beliau tidak pernah menggunakan wasilah atau perantara apapun yang ada di atas dunia ini. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke derajat tersebut dengan kekuatan yang ada dalam dirinya sendiri. Di dalam diri beliau sendiri ada satu kekuatan yang dapat menyampaikan beliau pada satu derajat yang mana tidak pernah seorang pun yang pernah sampai pada derajat tersebut. Dan sampai hari kiamat tidak akan pernah ada orang yang akan mencapai derajat yang seperti derajat yang pernah beliau capai. Amal-amal yang keluar dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Bagaimana kekuatannya? Yakni dengan hanya isyarah dengan jari beliau, maka bisa membelah bulan menjadi dua. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan kekuatan yang luar biasa, yang dahsyat di dalam diri manusia ketika dia ini mulai berusaha untuk berjalan ke atas, yakni memilih jalan untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Dia sampai kepada satu derajat yang tidak pernah seorang pun sampai ke derajat itu. Akan tetapi jika manusia melepaskan dirinya dari ini sehingga dia lupa jalan ke atas, lupa jalan menuju Allah untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala, bahkan nama Allah Subhanahu wa taala pun dia lupakan, dan lupa untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan terjadi? Dia pun akan berjalan ke bawah. Jika dia lupa berjalan ke atas, tidak berjalan ke atas, maka otomatis dia akan berjalan ke bawah. Jika dia berjalan ke bawah, maka dia pun akan sampai kepada derajat yang paling terakhir di bawah. Thumma radadnahu asfala safilin. Dia akan sampai ke derajat asfala safilin, yang paling terbawah dari yang bawah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Binatang yang paling hina adalah babi, bahkan lebih hina di bawah itu lagi. Maka manusia bisa menjadi lebih hina daripada babi. Maka ketika dia ini mulai berjalan ke bawah, dia akan sampai kepada derajat yang paling bawah, sehingga tidak akan ditemui makhluk lain yang sampai kepada derajat tersebut. Maka untuk berjalan ke atas ini diperlukan usaha, diperlukan kesungguhan. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita berjalan yang mana jalannya menanjak ke atas, maka itu membutuhkan tenaga.
Akan tetapi untuk berjalan ke bawah maka tidak dibutuhkan tenaga apapun, tidak dibutuhkan usaha apapun. Lepaskan saja diri kita. Maka ketika seseorang melepaskan dirinya, maka akan merusak diri manusia itu sendiri dari dalam sampai keluar. Biarkan saja, lepaskan saja, maka dia akan rusak dengan sendirinya, dari kepala sampai kaki, dari luar sampai dalam. Seperti mana rumah yang dibiarkan, rumah yang hanya dibiarkan saja, tidak pernah diurus, maka lama-kelamaan rumah ini akan rusak, maka akan rubuh dengan sendirinya, sedikit demi sedikit, sampai pada akhirnya tidak akan tersisa apapun lagi. Demikian juga dengan tanah ataupun kebun, dia tidak diusahakan, dibiarkan begitu saja, tidak lagi disirami air dan tidak lagi dibersihkan, kemudian tidak lagi dibajak, tidak lagi ditanami dengan tanam-tanaman. Apa saja benda-benda yang tadinya perlu diperhatikan, perlu diurus, kemudian ketika tidak diperhatikan lagi, tidak diurus lagi, dibiarkan saja begitu. Tanah tadi dibiarkan saja, yang tadinya adalah satu sebidang tanah yang sangat baik, yang sangat bagus, yang bisa mendatangkan asbab-asbab kehidupan dan bisa menyebabkan asbab kehidupan bagi ratusan ribu jutaan orang. Maka jika dibiarkan saja, maka dengan sendirinya dia pun akan rusak dan hancur dengan sendirinya. Maka ketika tanah tadi dibiarkan begitu saja, akan tumbuh di sana semak belukar. Dan ketika tumbuh semak belukar di sana, kemudian hewan-hewan akan bermunculan di tempat itu. Hewan-hewan yang keluar dari tanah, ular, kalajengking, dan sejenisnya. Kemudian binatang, hewan-hewan yang lebih besar dari itu, hewan-hewan jenis pemangsa, maka semuanya akan tinggal di sana. Maka yang tadinya tanah itu adalah tanah yang menjadi asbab untuk kehidupan jutaan orang, maka ketika dia dibiarkan dan menjadi hutan belantara, maka untuk lewat di depannya saja, untuk lewat ke sana saja akan menimbulkan ketakutan dalam diri seseorang. Bahkan tanah tadi akan berubah menjadi tempat sebagai asbab mendatangkan kematian. Maka yang mana saja yang dilewati, lewat dari dalam, lewat dari pinggir-pinggir, semua mendatangkan bahaya. Dari segala arah akan mendatangkan bahaya untuk kehidupan, baik lewat dari arah barat, dari arah timur, dari arah mana saja akan menjadi asbab mendatangkan bahaya dalam kehidupan. Demikian juga dengan manusia apabila ini dia dibiarkan begitu saja. Sebagaimana pada zaman ini manusia telah dibiarkan begitu saja. Segala sesuatu diusahakan, tetapi manusia tidak diusahakan. Semua buat usaha atas setiap sesuatu, tetapi tidak ada orang yang buat usaha ke atas manusia. Maka kebodohan yang besar yang ada pada manusia saat ini, yang mana tadinya usaha yang apabila usaha itu dihidupkan, yang akan menunjukkan manusia kepada jalan kebenaran, maka usaha itu tidak dibuat. Usaha itu dia tinggalkan, tidak dia kerjakan. Semuanya meninggalkan usaha tersebut, tidak ada satu orang pun yang buat. Kemudian dengan kebodohannya mereka mengatakan bahwasanya semua usaha yang mereka kerjakan sekarang ini adalah untuk kebaikan manusia. Semua usaha yang mereka usahakan saat ini adalah untuk usaha untuk ke atas manusia, yang mana usaha-usaha yang mereka lakukan adalah usaha-usaha atas dasar kebodohan mereka. Maka saya mengatakan bahwasanya tidak ada usaha yang mereka buat untuk kemanusiaan. Karena dalam diri manusia ini ada dua perkara. Yang pertama, ruh dan jasad. Yang mana jasad ini adalah bagaikan kendaraan, dan yang mengendarainya adalah ruh. Maka di antara kendaraan dan pengendara tadi, yang penting untuk diusahakan adalah pengendaranya.
yang mana pada hari ini usaha-usaha yang dibuat, yang dihidupkan adalah kepada usaha kepada kendaraannya, bukan kepada pengendaranya. Sedangkan pengendaranya sendiri tidak pernah dipikirkan, tidak pernah diperhatikan. Pengendara dalam kelaparan. Apabila seseorang membiarkan dirinya ataupun umat membiarkan umat lainnya atau orang tua membiarkan anak-anaknya, tetangga membiarkan tetangganya, apabila orang-orang berilmu membiarkan orang-orang yang tidak berilmu di sekelilingnya, dan orang-orang yang tidak berilmu meninggalkan orang-orang berilmu, orang miskin meninggalkan orang-orang kaya, orang kaya meninggalkan orang-orang miskin, penguasa membiarkan rakyatnya dan rakyat membiarkan penguasanya, maka yang didapatkan adalah orang ini akan rusak, golongan hidup manusia akan rusak, dan kaum akan rusak, orang-orang satu negara akan rusak, orang-orang satu benua akan rusak. Dia menjadi asbab kehancuran untuk diri sendiri dan asbab kehancuran untuk orang lain. Usaha atas manusia ini bukan berarti tidak ada sama sekali di zaman ini. Ada usaha yang dibuat oleh orang, usaha atas manusia. Bahkan usaha yang mereka kerjakan dengan semangat dan bersungguh-sungguh. Akan tetapi usaha yang mereka buat itu adalah usaha bukan untuk memperbaiki manusia, tapi untuk merusak manusia. Dengan usaha yang mereka buat saat sekarang ini, maka usaha ini akan bisa merusak seluruh golongan-golongan manusia, akan merusak semuanya, akan merusak penguasa, akan merusak rakyat, akan merusak orang kaya, akan merusak orang miskin, semuanya akan dirusak. Karena jika seseorang tidak buat usaha atas agama, tidak buat usaha yang telah diberikan oleh Muhammad Rasulullah SAW, yang mana di zaman sahabat-sahabat, mereka memiliki satu prinsip hidup, yang mana mereka mengatakan bahwasanya kami akan mati di jalan yang mana beliau mati-matian untuk jalan tersebut. Matilah kamu untuk perkara yang Rasulullah SAW telah mengorbankan nyawanya untuk itu. Dan jika manusia tidak menggunakan hidupnya untuk perkara ini, yang mana hidup ini pasti akan digunakan di mana saja. Tapi kalau tidak digunakan untuk hal seperti ini, maka akan digunakan untuk hal-hal yang lain. Maka Syirazi mengatakan bahwasanya berikanlah nyawa kalian, jiwa kalian untuk Allah. Berikanlah jiwamu untuk orang yang dikasihi. Siapa yang dikasihi? Allah SWT. Berikanlah jiwamu untuk kekasihmu. Siapa kekasih kita? Allah SWT. Yang mana manusia ini pasti dan pasti akan mati. Jadi jiwa ini, nyawa ini berikan kepada Allah ataupun kamu harus berikan jiwa kamu kepada Israel. Maka berbuat adillah kamu. Apakah kamu rela? Mana lebih? Apakah kamu lebih senang memberikan jiwamu kepada Israel atau kepada Allah? Dan ini bukan hanya sekedar masalah menyerahkan jiwa raga kita, nyawa kita. Akan tetapi apabila manusia tidak menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membawa dirinya kepada usaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak membawa dirinya kepada usaha Ibrahim alaihi salatu wasallam, maka usaha-usaha yang dia kerjakan adalah usaha-usaha yang ada pada hewan-hewan, yakni dia akan masuk kepada golongan hewan-hewan, salah satu dari golongan hewan. Karena sebagaimana hewan perlu makan, dia pun perlu makan, dia akan selalu memikirkan hal-hal perkara yang mengenai makanan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan makan, bagaimana caranya untuk mendapatkan minum. Dan jika dia mendapatkan makan, mendapatkan minum, maka hewan-hewan lain pun, keledai pun dapat rumput, dapat minum. Maka apabila manusia meninggalkan usaha agama, maka ini akan terjadi dalamnya. Kemanusiaan akan hilang dari seorang manusia ini. Yang ada di dalam dirinya adalah sifat-sifat hewan. Dia akan menjadi hewan.
setiap saat yang dia pikirkan hanya makan. Bagaimana supaya mendapat makanan yang bagus, makanan yang paling bagus, mendapat pakaian yang paling bagus, dan bagaimana caranya bisa tinggal di tempat yang bagus, dan bagaimana bisa mendapatkan istri yang paling bagus. Ini semua ada pada hewan. Maka kita mendengar bahwasanya kalau singa ini datang ke satu hutan, maka dia akan berjalan mengelilingi hutan itu. Maksudnya apa? Maksudnya dia ingin memberitahukan kepada setiap hewan-hewan, binatang-binatang yang ada di dalam hutan itu, kenapa dia berkeliling. Maka tempat-tempat yang dia datangi, yang dia kelilingi itu adalah daerah kekuasaannya. Dia ingin memberitahukan hal ini kepada binatang lain yang hidup dalam hutan itu. Maka dia berkeliling sampai jauh. Dia memerlukan tempat sebesar-besarnya, karena dia menganggap dirinya adalah hewan yang besar, binatang besar. Demikian juga dengan manusia yang memikirkan bagaimana bisa tinggal di tempat yang paling bagus, yang paling besar. Ini bukan salah satu dari kelebihan manusia. Ini adalah perkara yang dimiliki oleh hewan. Supaya bisa makan makanan yang terbaik, makanan yang paling enak. Gajah juga makannya banyak. Kerbau juga makannya banyak. Ini yang seperti ini adalah hewan-hewan, binatang-binatang. Inilah keadaan manusia. Jika dia meninggalkan usaha agama, maka dia akan sibuk dengan usaha-usaha sebagaimana usahanya hewan-hewan. Maka sejauh mana dia buat usaha hewani, maka dia akan semakin menjadi hewan. Semakin bersungguh-sungguh dia mengerjakan, menghidupkan usaha hewani tadi, maka dia pun akan semakin menjadi hewan yang sebenarnya. Maka sifat hewan pertama yang akan dia dapatkan adalah tidak merasakan kesedihan orang lain. Ada orang sakit tapi dia tidak pernah tahu. Dia tidak akan merasakan kesusahan sebagaimana yang dirasakan orang lain. Maka kalau perkara ini ada dalam diri kita, maka pahamilah bahwasanya kita telah menjadi hewan. Ini termasuk golongan hewan yang hanya memikirkan dan mempedulikan diri sendiri tanpa mau mempedulikan orang lain. Supaya saya mendapatkan makan minum yang bagus, tempat tinggal yang bagus, kendaraan yang bagus, pakaian yang bagus, tempat tinggal yang besar, bisa mendapatkan yang sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya untuk saya dan sebanyak-banyaknya. Jadi dia hanya memikirkan hal-hal seperti ini. Nah, sifat seperti ini ada pada golongan hewan seperti kuda, keledai, kambing, sapi, kerbau. Dia akan menjadi seperti golongan hewan seperti ini. Ini untuk derajat yang pertama, tingkatan pertama. Dia tidak akan tahu, dia tidak akan peduli. Orang-orang mati di rumah sakit, orang-orang mati di seluruh dunia, berapa banyak orang mati, berapa banyak orang mati tertimpa musibah, terkena banjir. Kemudian bagaimana keadaan tetangganya, bagaimana keadaan teman-temannya, kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya. Kemudian orang-orang fakir miskin yang ada di sekelilingnya, bagaimana keadaan mereka, orang-orang yang berhajat yang membutuhkan. Bagaimana keadaan agama saat ini, bagaimana keadaan Al-Quran saat ini. Dia tidak akan tahu dan tidak akan peduli. Kemudian tingkatan kedua, apabila manusia terus menjalani hidup seperti hewan, menjalani kehidupan hewani, maka tingkatan selanjutnya adalah dia mulai bersaing, menganggap orang-orang lain selain dia adalah saingannya, dan berusaha untuk menjatuhkan orang lain sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa menyainginya. Maka sifat hewani yang ada di dalam dirinya akan mengatakan bahwasanya sebelum rumah orang lain, rumah orang lain itu rubuh, maka rumah saya tidak akan besar. Maka selagi pabriknya terus berjalan, maka pabrik saya tidak akan berjalan. Dan selagi toko orang lain berjalan, maka toko saya tidak akan jalan. Sehingga dia berusaha untuk mengalahkan orang lain, menjatuhkan orang lain yang dianggap menjadi penghalang bagi kemajuan dia sendiri. Maka tingkat selanjutnya adalah dia berusaha menjatuhkan orang lain untuk kepentingan dia sendiri.
Kemudian setelah beberapa saat berlalu seperti ini, yang tadinya dia berusaha menjatuhkan dan mencelakakan orang lain untuk kepentingan dia sendiri, untuk keperluan dia. Maka setelah beberapa lama berlalu seperti ini, akan muncul di dalam dirinya kesenangan dalam menjatuhkan orang lain ataupun mencelakakan orang lain tanpa mengambil manfaat apapun dari itu semua. Yang mana jika serigala, seekor serigala, dia memangsa mangsanya, kambing, sampai mangsanya itu mati, akan tetapi dia mendapatkan manfaat dari mangsanya tersebut. Ya, ini dia makan sehingga menjadikan perutnya kenyang. Ini tingkatan kedua yang akan didapatkan oleh manusia dalam kehidupan hewani, golongan yang kedua. Namun kemudian yang ketiga adalah setelah itu dia akan merasakan kesenangan dalam menjatuhkan, memusnahkan ataupun mencelakakan orang lain, baik dia mendapatkan manfaat ataupun tidak. Tanpa peduli saya dapatkan manfaat dari itu ataupun tidak. Akan tetapi dia mendapatkan satu kenikmatan melihat orang lain dalam keadaan kesusahan, tersiksa, seperti sifatnya ular dan kalajengking. Yang mana ketika seekor ular mematuk seseorang dengan bisanya, perutnya tidak akan kenyang dengan itu. Bukan untuk mengenyangkan perutnya, tetapi hanya untuk mencelakakan orang lain, membinasakan orang lain. Begitu juga dengan kalajengking. Ketika dia menyengat seseorang, menyengat siapapun, maka dia tidak kenyang disebabkan itu. Dia tidak mendapatkan manfaat seperti makanan dalam dirinya. Maka beginilah yang akan dilakukan oleh manusia tadi. Dia hanya berusaha untuk membinasakan orang lain, mencelakakan orang lain. Maka ketika manusia sampai pada tingkatan seperti ini, yakni setiap saat dan keadaan berusaha untuk mencelakakan orang lain, membinasakan orang lain, seperti yang terjadi di zaman sekarang ini. Ketika manusia sudah senang dengan kebinasaan, membinasakan orang lain, mencelakakan orang lain, mencelakakan siapapun, maka Allah SWT berfirman, baiklah kalau memang itu yang kalian senangi, maka kalian tidak akan bisa membinasakan apapun, mencelakakan apapun. Aku yang akan perlihatkan kepada kalian bahwasanya aku akan binasakan kalian. Kemudian Allah SWT menurunkan angin topan, gempa bumi, penyakit-penyakit, dan membunuh, saling membunuh satu sama lain, berbagai macam musibah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebelumnya tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan tidak pernah terpikirkan oleh manusia manapun. Allah akan turunkan kerusakan-kerusakan, kehancuran-kehancuran, kebinasaan seperti ini. Maka bagaimana usaha kita saat ini adalah untuk mengeluarkan manusia kepada derajat hewani yang telah mereka capai saat ini. Yang mana seluruh dunia hari ini, seluruh manusia telah sampai kepada derajat hewani yang seperti ini. Maka usaha kita bagaimana untuk mengeluarkan mereka dari derajat ini. Maka keadaan manusia adalah ketika dia menjadi golongan, masuk kepada golongan binatang buas, hewan-hewan buas, maka dia akan mencapai derajat hewan buas yang mana binatang buas sendiri tidak sampai kepada derajat itu. Berapa banyak manusia-manusia terbunuh di zaman ini, yang mana di kalangan binatang buas itu sendiri mereka tidak akan membunuh satu sama lainnya. Tapi manusia, berapa banyak pembunuhan terjadi setiap harinya. Akan tetapi Allah SWT, Zat yang sabur, yang banyak bersabar, sangat maha penyabar, Allah SWT melihat apa yang dilakukan oleh manusia, yang diperbuat manusia saat ini. Allah SWT melihat, akan tetapi Allah juga sabur, sangat penyabar. Allah SWT berikan kesempatan. Allah SWT tidak langsung menurunkan peringatan supaya manusia ini sadar, supaya manusia ini kembali kepadanya. Manusia sudah banyak dikasih kesempatan oleh Allah, maka hendaknya manusia kembali kepada Allah SWT. Saat ini Allah belum menutup pintu taubat.
yang mana manusia telah mencapai derajat hewaniat yang paling rendah, dan manusia telah menyiapkan segala asbab-asbab kebinasaan dan kehancuran untuk dirinya sendiri. Dan kenapa hari ini manusia masih tersisa di muka bumi ini? Ini karena pengaruh daripada sifat saburnya Allah, maha penyabarnya Allah, atau karena sifat afunya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afuun, sifat afu, tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang afu, maha pemaaf, memaafkan. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, tapi Allah maafkan. Maka manusia masih selamat saat ini disebabkan karena pengaruh daripada sifat afunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka manusia sudah tidak memiliki peralatan apalagi untuk melindungi dirinya dari azab Allah. Maka untuk itu dimohon pada seluruh manusia bagaimana supaya bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat kepada Allah. Taubat adalah menyesal dari dalam hati. Menyesal dari dalam hati, ya Allah, apa yang sudah saya perbuat ini? Coba kita renungkan dalam diri kita masing-masing seperti ini. Apa yang sudah kita lakukan? Sudah sampai ke derajat mana kita? Apa yang kita kerjakan? Dan kemana kita sedang mengarah menuju? Apa itu penyesalan? Penyesalan itu adalah seperti seseorang yang sedang berburu. Berburu rusa, menangkap rusa dengan senjatanya. Maka ketika diarahkan senjatanya ke arah rusa dan dia lepaskan tembakannya, ternyata rusa tadi lari dari tempatnya, dan ternyata tembakannya mengenai anak laki-lakinya, anaknya yang masih kecil, sehingga menembus dada anaknya dan anaknya pun mati. Maka ketika anak tadi yang masih muda, yang masih kecil, jatuh terbaring karena kena tembakan tadi, maka apa yang akan keluar dari dalam diri yang menembaknya tadi, bapaknya tadi? Apakah tidak akan keluar penyesalan? Maka penyesalan yang sangat besar. Hai, apa yang saya telah perbuat? Nah, inilah yang dikatakan dengan penyesalan. Ketika kita sedang berada di hadapan Allah, Allah melihat kita, Allah mengetahui perbuatan kita. Yang mana kita makan, tinggal, minum di rumahnya, di tempatnya. Karena bumi yang tempat kita tinggal ini milik siapa? Milik Allah. Dengan adanya semua ini, kenapa saya masih berani buat seperti ini? Jika Allah SWT memberikan penyesalan kepada seorang hamba di dalam dirinya seperti ini, yang mana dia disebut dengan taubat, maka salah satu bagian dari taubat itu adalah penyesalan, menyesal. Menyesal dari dalam hati. Jadi bukan hanya lisan yang mengucapkan taubat-taubat, tetapi penyesalan dari dalam hati. Wahai, apa yang telah saya lakukan? Apa yang saya telah perbuat? Maka jika Allah SWT memberikan penyesalan ini kepada seseorang, yang mana hanya memerlukan waktu beberapa detik, tidak sampai satu menit, akan tetapi disebabkan penyesalan ini, Allah SWT akan ampuni dosa-dosanya walaupun ribuan tahun yang lalu, walaupun beribu-ribu tahun banyaknya dosa yang dia kerjakan. Bagaimana maha pengampunnya Allah SWT? Dengan penyesalan yang hanya beberapa saat saja, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya bertahun-tahun lamanya, ratusan ribuan tahun lamanya. Maka jangan sampai ada keputusasaan. Walaupun seribu kali kita bertaubat lagi dan lagi, kami akan terima, kata Allah. Walaupun beribu-ribu kali dia bertaubat, hamba, seorang hamba bertaubat, Allah akan terima setiap taubatnya. Maka yang pertama sekali yang kita lakukan dalam taubat adalah, yang pertama sekali adalah bagaimana kita bertaubat. Ya Allah, maafkan, ya Allah, ampuni, ya Allah. Ya Allah, maafkanlah, dan saya tidak akan mengulanginya. Ini yang kedua. Yang kedua, saya tidak akan mengulanginya. Maafkan, dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian setelah bertaubat, maka kita keluar dari kehidupan hewani, dari kehidupan hewaniat, menuju kepada derajat khilafat. Inti dari kehidupan hewaniat yang pertama adalah bagaimana supaya kehidupan saya, kehidupan anak istri saya menjadi baik. Jadi kalau hanya sekedar untuk memelihara anak sendiri, maka ini bukanlah salah satu kehebatan manusia.
Kenapa? Karena yang di luar manusia sana, mereka juga pun memelihara anak-anak mereka, hewan-hewan yang lain, kucing. Semua binatang-binatang memelihara anak-anak mereka. Akan tetapi memelihara anak yatim, ini baru sesuatu yang hebat. Karena ini adalah amal nabi-nabi, dan ini adalah jalan yang telah diberitahukan, jalannya Ibrahim alaihissalam, jalannya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita berusaha mengeluarkan diri kita dari kehidupan seperti ini, kemudian membawa diri kita kepada khilafat. Kehidupan khilafat adalah mengorbankan segala sesuatu yang kita miliki untuk supaya orang lain menjadi baik. Menggunakan diri sendiri, menggunakan harta sendiri, menggunakan waktu, menggunakan kemampuan sendiri, mengorbankan kesenangan dan kenyamanan, mengorbankan makan kita, menggunakan apa saja yang kita miliki untuk memperbaiki kehidupan orang lain, supaya orang lain hidupnya menjadi baik. Inilah yang disebut dengan kehidupan khilafat. Jadi mengeluarkan diri sendiri dan orang lain dari kehidupan hewani kepada kehidupan khilafat, yang mana kehidupan khilafat ini adalah maksud yang sesungguhnya manusia itu diciptakan. Sebagaimana ketika sebelum menciptakan Nabi Adam AS, Allah SWT berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bahwasanya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifahnya. Maksudnya adalah bagaimana mengorbankan segalanya yang dia miliki, menggunakan apa saja yang dia miliki untuk memperbaiki kehidupan orang lain. Untuk inilah manusia diciptakan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, bukan untuk diri sendiri. Jadi otak ini bukan hanya untuk kamu saja, tapi supaya memikirkan seluruh manusia, semua, setiap orang. Mata yang kami berikan bukan hanya untuk dirimu saja, tapi lihat keadaan orang lain. Lidah yang kami berikan bukan hanya untuk dirimu saja, tapi bicara untuk semua orang. Gunakan kekuatan yang kami berikan untuk orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Segala kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam ataupun dari luar, maka gunakan sebagian darinya di jalan Allah. Kekuatan melihat Allah Subhanahu wa taala berikan, maka lihat melihat untuk diri sendiri, dan bantu orang-orang yang tidak melihat supaya mereka melihat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk mencari penghasilan, cari penghasilan. Tapi jangan cari penghasilan hanya untuk diri sendiri saja, tapi untuk semua orang. Apa yang saya hasilkan bukan saya hasilkan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk seluruh makhluk-makhluk Allah. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, semua mereka adalah orang-orang yang melakukan segala-galanya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Melakukan apapun, mengerjakan apapun untuk semua orang. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini, umat ini, untuk memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Maka jika manusia buat seperti ini, umat ini buat seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan orang ini kepada derajat khilafah, khalifah. Sehingga ketika orang-orang melihat perubahan dalam kehidupannya, orang-orang yang akan mengatakan, ini kan dia dulu orangnya yang selalu hanya memikirkan diri sendiri saja. Bahkan dia senang mengorbankan orang lain untuk kepentingannya. Bahkan dia senang mengorbankan orang lain tanpa mengambil manfaat apapun dari itu. Maka orang yang tadinya hanya memikirkan diri sendiri, bahkan mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya, setelah Allah berikan kepadanya derajat khalifah, maka pada malam hari jam 12 malam berkeliling di kota Madinah. Siapa dia? Khalifah kedua Sayyidina Umar radhiyallahu anhu.
Orang bertanya, "Wahai Umar, kenapa kamu sudah larut malam tapi masih berkeliling mengelilingi kota?" Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab bahwasanya, "Jika setiap manusia dan setiap makhluk yang ada di dalam wilayah pemerintahan saya ini yang seperti yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam wilayah ini, jika ada satu ekor anjing pun yang kelaparan tertidur karena kelaparan, maka Umar radhiyallahu anhu Umar akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat mengenai hal ini." Ini keadaan sahabat-sahabat dahulu. Dan ini bukan hanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semua sahabat-sahabat dari Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Bilal, keadaan mereka semua seperti ini. Senantiasa merisaukan orang lain, memikirkan orang lain sampai tidak bisa tidur di malam hari. Mereka tidak diciptakan hanya untuk memikirkan diri sendiri, bukan hanya untuk memikirkan makan, minum, tempat tinggal, kendaraan dan keperluan. Bukan diciptakan untuk haiwaniat. Untuk keperluan-keperluan haiwaniat ini, mereka telah sempurnakan seperlunya. Mereka telah sempurnakan keperluan-keperluan mereka seperlunya, kemudian seminim-minimnya. Makan sekurang-kurangnya. Karena makan ini bukanlah kesempurnaan. Kesempurnaan itu adalah tidak makan. Maka jika mereka makan, makan seperlunya dan sedikit sekali. Kemudian pakaian yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, yang mewah-mewah, ini bukan kesempurnaan. Kesempurnaan itu adalah memakaikan pakaian yang bagus-bagus, yang mahal-mahal untuk orang lain. Jadi kesempurnaan itu adalah ketika memberikan pakaian kepada orang-orang miskin. Mengumpulkan harta benda ini bukan kesempurnaan. Menjadi karun ini bukan kesempurnaan. Kesempurnaan itu ada dalam membelanjakan harta. Makan itu bukanlah kesempurnaan, tapi kesempurnaan adalah memberi makan. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merubah hidup manusia. Telah merubah keinginan, telah merubah cara hidup, telah merubah jalan, telah merubah niat, dan beliau telah merubah hati. Yang mana beliau, setiap nabi-nabi, yang pertama sekali diusahakan adalah hati manusia. Jadi merubah usaha, kemudian ketika mulai buat usaha itu, yang pertama diusahakan adalah bagaimana supaya hati manusia ini berubah. Maka untuk itu sahabat senantiasa mengatakan, ta'allamnal iman thumma ta'allamnal Qur'an. Kerja ini mengeluarkan manusia dari haiwaniat, kemudian membawa manusia kepada khilafat. Ini adalah kerja nabi-nabi. Dan yang memerintahkan untuk buat kerja ini, buat usaha ini adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyahnya langsung kepada nabi-nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan nabi-nabi ini untuk buat usaha ini dengan tarbiyah yang khusus. Dan keberuntungan umat ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengalihkan kerja usaha ini kepada umat. Kerja yang pernah dibuat oleh seluruh nabi-nabi, maka kerja yang sama juga harus dibuat oleh ini umat. Umat ini yang akan bertanggung jawab dan mereka yang akan menjalankan kerja ini. Kerja yang pernah dibuat oleh setiap nabi-nabi. Untuk buat usaha ini, kita mesti mulai di mana nabi-nabi dulu mulai buat kerja ini. Jadi kerja ini tidak dikerjakan menurut akal pikiran masing-masing. Jadi dalam kerja ini kita hanya melihat kepada Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin. Karena mereka adalah imam, panutan. Bagaimana mereka buat kerja, dari mana mereka mulai buat kerja, bagaimana mereka menyelesaikan kerja. Maka buat kerja ini sambil melihat kepada kehidupan mereka, sambil melihat pekerjaan mereka. Dan kalau kita tidak buat kerja dengan melihat seperti contoh yang mereka, maka kita akan terpeleset, kita akan terjatuh. Kadang di lembah ini, kadang di jurang ini. Jadi kita buat kerja ini hanya atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bukan menggunakan pemahaman kita. Dan bimbingan Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala setiap saat menyertai kita. Maka jika seorang hamba buat terus usaha ini untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu bimbing dia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami,
kami akan bukakan kepadanya bukan satu jalan, tetapi banyak jalan. Maka kalau kita berjalan terus, bergerak terus, maka jalan akan semakin terbuka. Kalau kita hanya berdiam di tempat kita saja, maka seolah-olah tidak ada jalan. Seperti ketika kita berada di tempat yang terbuka, maka kita lihat di ujung sana, nampak bahwasanya langit dan bumi itu menyatu. Tidak ada jalan kita mau keluar dari situ. Tidak ada jalan kita mau keluar dari sana. Padahal kalau kita sampai di sana, masih luas lagi tempat yang terbuka. Begitupun hadirin yang mulia, jika kita hanya berdiam di tempat kita saja, maka seolah-olah nampak oleh kita tidak akan ada jalan. Tapi kalau kita jalan terus, bergerak terus, Allah akan bukakan jalan-jalan, banyak jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah bukakan banyak jalan dan Allah berikan pertolongan. Allah berjanji, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Jadi merupakan kewajiban kami, tanggung jawab kami untuk menolong orang-orang beriman. Maka bagaimana kita buat kerja ini dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan melihat orang-orang terdahulu yang telah buat kerja ini dengan benar. Jadi yang pertama, kita mau rubah kerja dan usaha kita. Kerja yang selama ini kita lakukan dengan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran kita untuk kerja tersebut. Dan siang malam kita berusaha untuk menyempurnakan kerja itu, maka sehingga kita tidak ada waktu untuk melihat kepada kerja yang sebenarnya ini. Maka inilah satu kezaliman. Kita bertaubat daripada kezaliman ini. Ini adalah wada'u syai' li ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kita bertaubat dari kezaliman ini. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekuatan kepada kita untuk digunakan kepada hal-hal yang sedang kita kerjakan sekarang. Yang mana selama ini kita menyia-nyiakan kekuatan, kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan menggunakannya kepada hal-hal yang sedang kita kerjakan sekarang. Kita telah menggunakan kekuatan dan kemampuan kita, yang mana kekuatan dan kemampuan tadi Allah berikan bukan digunakan untuk hal tersebut. Kekuatan dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk digunakan kepada agama, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita manusia juga untuk perkara ini. Sayyidina Rabi bin Amir radhiyallahu anhu, seorang sahabat ahli tafsir, tidak ada orang yang bisa memahami Al-Qur'an sebagaimana beliau memahami Al-Qur'an. Maka ketika seorang raja mengutuskan kepada jemaah orang Islam untuk mengirim utusan kepada mereka, untuk mengirim satu perwakilan di antara mereka untuk berbicara dengan raja, maka mereka telah mengirim Hazrat Rabi bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu pun dikirim sebagai perwakilan untuk berbicara dengan raja. Maka yang pertama sekali ditanyakan oleh raja itu adalah, kenapa kalian datang ke negeri kami? Maka beliau mengatakan, kami tidak datang ke negeri kalian. Sesungguhnya kami ini telah dikirim, telah diutus ke sini. Kami tidak datang ke sini, tetapi kami dikirim ke sini. Allahu ibta'athana. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kami, mengirim kami. Dan untuk apa kami dikirim ke sini? Linukhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Supaya kami bisa mengeluarkan hamba-hamba dari menghambakan diri kepada hamba-hamba dan membawa mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami tidak datang ke sini, tetapi kami dikirim ke sini. Demikian juga dengan umat ini, kalian tidak datang ke sini, ke muka bumi ini. Kalian telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke sini. Dan kalian telah dikirim ke sini untuk usaha ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yani diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi manfaat kepada manusia, kehidupan manusia. Manfaat yang paling besar yang didapatkan manusia adalah hidayah. Bagaimana kita buat usaha sedemikian rupa sehingga orang lain mendapatkan hidayah. Ini adalah manfaat, memberi manfaat yang paling besar. Oleh karena itu, jika seorang mendapatkan hidayah, maka dia mendapatkan segalanya. Namun jika seseorang mendapatkan harta seperti Karun, ataupun mendapatkan kekuasaan, kerajaan seperti Fir'aun,
seperti Namrud, ataupun mendapatkan bangunan-bangunan seperti kaum Ad dan Samud, ataupun mendapatkan perkebunan pertanian seperti kaum Saba. Akan tetapi dia tidak mendapatkan hidayah, maka demi Allah dia tidak akan mendapatkan apapun. Kemudian ada satu orang lagi tidak dapatkan apa-apa. Makanan untuk dimakan tidak dapat. Rumah untuk tempat tinggal tidak dapat. Alas untuk tidur tidak dapat. Akan tetapi Allah SWT berikan kepadanya hidayah yang sempurna, hidayah yang besar, dan hidayah yang kekal. Maka dia sudah mendapatkan segala-galanya. Maka manusia ini diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk buat suatu usaha, yang mana dengan usaha tersebut akan mendatangkan hidayah dalam kehidupan manusia. Dan yang mana hidayah ini adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia melebihi kepentingan lainnya. Maka memberikan manfaat yang besar, manfaat yang paling besar yang diberikan untuk manusia, dan khidmat yang paling besar yang diberikan kepada manusia adalah membawa mereka kepada jalan yang sebenarnya. Atas dasar inilah Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan manusia hanya untuk tanggung jawab ini. Dan tempat yang menggunakan seluruh anggota tubuh kita adalah di sini. Tempat menggunakan pikiran kita adalah di sini. Tempat menggunakan mata, telinga, lidah kita, tempat menggunakan tangan dan kaki kita hanya di dalam usaha ini saja. Jadi usaha ini adalah tempat kita menggunakan seluruh anggota tubuh kita. Dan tempat menggunakan harta kita, tempat menggunakan kemampuan kita, tempat menggunakan hubungan-hubungan kita, supaya kita menggunakan waktu kita untuk kerja ini, dan supaya kita menggunakan segala apa yang kita punya untuk kerja ini. Karena kita diciptakan hanya untuk kerja ini saja. Dan kita mesti mulai buat kerja ini dengan menggunakan waktu kita. Tinggalkan kezaliman bahwasanya kita senantiasa mengatakan saya tidak punya waktu. Sangat ditakutkan sekali ketika seorang mengatakan saya tidak punya waktu untuk agama. Jangan sampai Allah mengazabnya karena perkataannya ini. Sampai kapanpun jangan pernah kita mengatakan saya tidak punya waktu untuk agama. Karena seluruh waktu kita hanya untuk agama. Kita luangkan waktu kita untuk agama dan kita tambahkan waktu kita untuk agama. Setiap hari kita tambah waktu kita sedikit demi sedikit untuk agama. Maka dengan berusaha menambah waktu kita sedikit demi agama, Allah akan sampaikan kita ke tempat tujuan kita. Kemudian kita mulai buat kerja, mulai buat usaha dari hati. Sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah saksi bagi kita. Mereka orang-orang yang melihat langsung kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka senantiasa mengatakan ta'allamnal iman summa ta'allamnal Qur'an. Pertama kami belajar iman, kemudian kami baru belajar Al-Quran. Dalam Al-Quran adalah kumpulan seluruh perintah-perintah. Dan mereka mengatakan bahwasanya untuk mengamalkan isi Al-Quran, pertama sekali kami belajar iman. Karena tanpa iman, maka tidak akan bisa mengamalkan isi Al-Quran. Dan tanpa iman tidak akan bisa hidup mengikuti sesuai Al-Quran. Selama belum ada kekuatan cahaya iman dalam hati seseorang, maka manusia tidak akan bisa hidup mengikuti Al-Quran. Oleh karena itu, yang pertama sekali adalah belajar iman. Banyak sekali hari ini orang ingin belajar sholat, belajar puasa, belajar zakat, belajar Al-Quran, belajar tajwid, belajar qiraat. Akan tetapi orang tidak mau belajar iman. Padahal tanpa iman semuanya tidak akan mencukupi. Jadi usaha yang paling pertama dalam agama inilah belajar iman. Sahabat radhiyallahu anhum mengatakan seperti ini. Mereka ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, semuanya telah mereka lakukan. Mereka telah berjihad, tetapi mereka tidak disebut dengan mujahid. Mereka sudah melaksanakan ibadah haji, tetapi mereka tidak disebut dengan haji. Kalau ada orang mengatakan haji Abu Bakar, maka akan terasa aneh sekali di kuping kita, di telinga kita.
Haji Abu Bakar, Haji Ali, Haji Umar. Mereka sudah buat amal apa saja, tapi mereka tidak disebut dengan amal yang pernah mereka kerjakan. Setiap mereka disebut dengan sahabat. Kesempurnaan yang paling besar yang dimiliki oleh sahabat adalah mereka belajar agama dalam sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama ini tidak datang hanya dengan mendengar saja. Tidak akan datang hanya dengan mendengarkan bayan-bayan saja. Tidak akan datang hanya dengan belajar saja. Agama akan datang dengan belajar, dengan dipelajari, bukan hanya dengan membaca saja. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan perkara-perkara yang perlu disampaikan kepada siapa saja yang perlu disampaikan. Iman ini adalah amalnya hati. Jika kamu belum bisa memasukkan keimanan ke dalam hatimu, maka kamu belum buat apa-apa. Jika kamu belum menyampaikan iman dan yakin ini ke dalam hati, maka kamu belum buat apa-apa. Kamu belum menyempurnakan tanggung jawab. Kamu belum buat usaha dengan benar. Apabila kamu buat usaha sehingga menyampaikan yakin-yakin ke dalam hati-hati, maka kamu telah buat usaha dengan benar. Iman ini bukan hanya mengucapkan kalimat. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu amin. Dikatakan kepada orang-orang beriman, berimanlah kalian. Takbirnya adalah, saya mengatakan bahwasanya, wahai orang-orang Karachi yang beriman, berimanlah kalian sebagaimana imannya orang-orang Mekah. Berimanlah kalian sebagaimana imannya Abu Bakar, imannya Bilal, imannya Ali radhiyallahu anhum. Karena iman yang sesungguhnya itu bukan yang ada pada kalian saat ini, tapi iman yang sesungguhnya adalah yang ada pada mereka dahulu. Itulah iman yang dikehendaki. Qalatil a'rabu amanna. Telah datang orang-orang Badui, orang-orang dusun dan mengatakan, sungguhnya kami telah beriman. Orang-orang dusun datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah dan mengatakan seperti ini langsung di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang telah memberikan dakwah di daerah mereka, di kampung mereka. Kemudian mereka pun telah mengucapkan kalimah. Dan mereka pun telah senang bahwasanya kami telah menjadi orang yang beriman. Dan mereka membawa kabar gembira ini ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Mereka datang dari kampung ke kota dan langsung mengatakan hal ini di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, sungguhnya kami telah menjadi orang beriman. Pada saat mereka mengatakan ini, pada saat itu juga Jibril datang kepada mereka, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi Allah dan mengatakan, Qul lam tu'minu. Sekarang mereka ini belum beriman. Padahal mereka telah mengucapkan kalimat, mengucapkan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah di Masjid Nabawi. Akan tetapi Jibril datang dan mengatakan, Qul lam tu'minu. Ya Rasulullah, katakan kepada mereka, mereka belum beriman, belum menjadi orang beriman. Kenapa? Padahal mereka telah mengucapkan kalimat. Apalagi yang diinginkan untuk menjadi seorang beriman? Maka diperintahkan jangan mengatakan seperti itu, tapi katakanlah bahwasanya kami telah percaya kepada apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus sekali kalian telah mengucapkan kalimah ini, karena kalimah ini adalah kalimah-kalimah yang begitu besar. Lafaznya juga begitu besar, maknanya juga begitu besar, apalagi dengan hakikatnya. Akan tetapi sampai sekarang ini kalian masih sebatas percaya kepada ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, percaya terhadap agama ini, menerima agama ini, dan percaya kepada perkataan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kapan kami disebut sebagai seorang beriman? Apa sebabnya mereka belum menjadi orang beriman? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Sampai saat ini iman belum masuk di dalam hati kalian. Ketika iman ini masuk ke dalam hati, maka waktu ketika itu pula iman akan terbentuk. Sampai saat ini iman belum masuk ke dalam hati. Selama iman belum masuk ke dalam hati, maka selama itu pula seorang belum menjadi orang yang beriman. Ini merupakan salah satu syarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi.
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kepada iman yang melekat di dalam hatiku. Iman yang akan melekat di dalam hatiku. Bukan iman yang hanya didengar oleh telinga. Bukan iman yang hanya sampai kepada pemahaman. Bukan iman yang hanya ada di lisan. Akan tetapi iman yang melekat di dalam hati. Aku memohon kepadamu iman seperti ini. Kemudian doa yang kedua, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikanlah iman ini sesuatu yang aku cintai di dalam hatiku. Sesuatu yang disukai oleh hatiku. Yang mana setelah itu tidak ada yang akan diinginkan oleh hati. Hanya iman saja yang diinginkan, yang disukai. Ya Allah, jadikanlah iman ini sesuatu yang sangat dicintai, disukai oleh hati kami. Sehingga kami bisa mengorbankan kecintaan-kecintaan lain terhadap perkara lain untuk mendapatkannya. Jadi iman ini akan menjadi sesuatu yang dicintai oleh hati apabila seluruh kecintaan selain pada itu bisa dikorbankan untuk mendapatkannya. Kecintaan kepada anak, kecintaan kepada pekerjaan, kecintaan kepada harta dan kebendaan, setiap kecintaan pada apapun bisa dikorbankan untuk perkara iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah iman ini sebagai perhiasan di hati kami. Maka selagi iman ini belum menjadi perhiasan di dalam hati, maka iman ini belum jadi. Inilah dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimah iman. Ini adalah kalimah iman. Tidak diragukan. Akan tetapi orang munafik juga mengucapkan kalimat ini dulu. Bahkan mereka bisa mengucapkannya dengan sangat baik, sehingga qari yang paling handal, yang paling bagus dalam bacaannya di negara kalian tidak bisa menyamai bacaan mereka ketika orang-orang munafik tadi ketika mengucapkan kalimat ini. Dan mungkin tidak ada satu orang pun, orang yang paling alim, orang yang paling mufti dan paling memiliki ilmu yang banyak di negara kita ini, yang bisa memahami kalimah ini dengan benar sebagaimana orang-orang munafikin dulu memahami kalimah ini, memahami makna dari kalimah ini. Bagaimana mereka dahulu mengenal Allah dan mengenal kalimah ini, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana kita mengenal anak-anak kita sendiri, begitulah mereka mengenal kepada Allah dan kepada kalimah ini. Akan tetapi yang dinamakan iman itu bukanlah pemahaman. Iman itu bukanlah membaca atau mengucapkan. Maka iman itu bukan hanya pengucapan melalui lisan saja. Kalaulah iman itu hanya sekedar ucapan saja, maka orang-orang kafir, orang-orang munafik dulu, mereka juga mengucapkan kalimat ini. Bukan hanya mengucapkan kalimat ini, mereka juga sholat. Mereka bukan sholat hanya 5 waktu saja, bahkan tahajud isyrak pun mereka kerjakan. Untuk apa? Untuk meyakini orang-orang di sekitarnya bahwasanya mereka adalah orang yang beriman. Akan tetapi iman itu adalah sesuatu yang ada di dalam, bukan yang di luar. Iman itu adalah keyakinan yang ada di dalam. Jadi dia kalau belum masuk ke dalam, belum terbentuk di dalam, maka dia belum jadi. Kemudian sangat berbahaya sekali dan sangat ditakutkan sekali apabila kita pergi dari dunia ini tanpa membawa hal ini. Apabila kita pergi dari dunia ini dalam keadaan seperti saat kita sekarang. Allahumma inni as'aluka imanan da'ima. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang kekal. Salat ini waktunya sudah ditentukan. Kemudian puasa ini juga bulannya sudah ditentukan. Dan haji ini tempatnya sudah ditentukan, tidak ada di tempat lain. Akan tetapi iman ini harus ada setiap saat dan keadaan. Yang mana apabila ketika seorang meninggal dunia, imannya sedang tidak ada, apa yang akan dia dapatkan? Maka iman ini setiap saat dan keadaan dia mesti hadir, harus ada. Ketika kalimat iman ini diucapkan dengan lisan, maka seperti orang-orang tadi, ini belum dikatakan sebagai orang yang beriman. Maka hakikat daripada kalimah ini mesti masuk ke dalam hati. Maka kalimah yang diucapkan melalui lisan ini adalah kalimah lisan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kalimah yang dia ucapkan ini adalah kalimah yang sangat mulia. Tetapi ini yang dia ucapkan adalah kalimah
lisan, kemudian telinga ataupun pendengaran yang mendengarkan kalimah ini, maka tidak diragukan bahwasanya kalimah yang dia dengarkan itu adalah kalimah yang sangat agung. Akan tetapi kalimah itu adalah kalimah pendengaran. Kemudian jika seseorang memahami makna dan mafhum dari kalimah ini dengan mempelajari makna dan mafhumnya di depan seorang muhaddis ataupun di depan seorang mufassir, sehingga dia memahami hakikat daripada kalimah ini, maka tidak diragukan bahwasanya otaknya, akal pikirannya telah memahami akan kalimah ini. Akan tetapi beriman itu bukan memahami dengan akal pikiran. Beriman dan meyakini itu adalah tugasnya hati, di dalam hati. Maka yang dia pahami dengan akal pikirannya tadi adalah kalimah ilmu. Maka seorang tidak menjadi orang yang beriman hanya dengan memahami dengan akal pikirannya mengenai kalimah ini. Seorang akan menjadi orang beriman apabila yakin dan iman terhadap kalimah ini ada di dalam hatinya. Misalnya kita punya 50 butir peluru di rumah kita, maka peluru ini tidak akan menampakkan kekuatannya selama dia masih disimpan hanya sebagai barang simpanan, hanya kita simpan saja di rumah kita, ataupun kita ambil dengan tangan kita dari tempat penyimpanannya, kita masukkan ke kantong kita, maka dia pun belum akan menampakkan kekuatannya. Ataupun kita ambil lagi dengan tangan kita, kemudian kita lemparkan kepada sesuatu, kita lemparkan kepada makhluk, kita lemparkan kepada kucing misalnya, maka dia pun tidak akan menampakkan kekuatannya. Walaupun 5 butir peluru kita lempar kepada kucing, kucing tidak akan mati. Sebanyak apapun yang kita gunakan, seperti itu, dengan tangan, kemudian dengan melemparkannya, peluru-peluru tadi tidak akan menampakkan kekuatannya. Akan tetapi, di antara sekian banyak peluru, satu peluru saja kita angkat, kita ambil, kita masukkan dia ke dalam senjata, kita masukkan ke dalam tempat peluru yang ada di dalam senjata, kemudian kita gunakan peluru tadi dengan senjata tadi, dan kita tembakkan peluru tadi dengan senjata, maka barulah peluru tadi akan menampakkan kekuatannya, bahkan dia bisa mematikan seekor singa sekalipun, bisa mematikan seekor gajah juga. Dia akan menampakkan kekuatannya. Kenapa? Karena peluru tersebut tadi sudah berada di tempat yang sebenarnya. Begitu juga apabila iman ini ada di dalam hati, maka iman tadi akan menampakkan kekuatannya. Jadi selama dia masih belum masuk ke dalam hati, masih tertinggal di akal pikiran, ataupun di pendengaran, ataupun di ucapan, maka dia tidak akan menampakkan kekuatannya. Dan kekuatan iman yang selalu nampak, kekuatan iman yang paling besar dan yang paling pertama sekali tampak itu adalah, dan akan selalu nampak, adalah dia selalu memajukan seorang hamba kepada kebaikan dan mencegah seorang hamba daripada kejahatan dan dosa-dosa. Dia akan bisa memajukan seorang manusia kepada setiap kebaikan-kebaikan, dan dia bisa mencegah seorang manusia dari segala keburukan-keburukan. Apabila iman ini telah masuk ke dalam hati, jadi seperti kesehatan, seseorang yang sedang sakit, maka dia duduk juga susah, berdiri juga susah, melihat juga susah, berbicara juga susah, berjalan juga susah, dia akan kesusahan melakukan segalanya, bahkan tidak bisa melakukannya. Kemudian dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dia minum air zam-zam, dia makan, dia buat asbab-asbab, kemudian Allah berikan dia kesehatan. Maka ketika dia mendapatkan kesehatan, langsung dia mau maju ke depan, dia akan maju ke depan. Dia mau mundur ke belakang, dia mundur ke belakang. Maka akan mudah untuk melakukan segala sesuatu, mudah untuk menuju kepada segala kebaikan-kebaikan, dan akan mudah menghindari diri dari keburukan-keburukan. Dan selama keyakinan di dalam hati belum terbentuk, selama kesehatan belum didapatkan, selagi kesehatan belum didapatkan, maka akan sulit mengerjakan segala hal. Demikian juga selagi iman dan yakin tadi belum masuk ke dalam hati, maka akan sulit untuk melakukan segala kebaikan dan akan sulit meninggalkan segala keburukan.
maka tidak akan ada kekuatan untuk melakukan segala kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Jadi yang ada hanyalah betul, memang betul. Tapi ya mau gimana lagi. Saya terpaksa. Begini keadaannya. Berbohong juga dia bilang terpaksa. Makan makanan haram dia bilang juga terpaksa. Makan riba juga dia akan mengatakan terpaksa. Kemudian suap menyuap juga dia akan mengatakan terpaksa. Ya mau gimana lagi, kalau enggak begitu enggak bisa. Maka apabila iman dan yakin melekat di dalam hati, masuk ke dalam hati, maka situasi, segala situasi dan keadaan akan berubah. Maka sebesar apapun amalan, sebesar apapun pengorbanan yang harus dibuat, maka akan terasa mudah bagi seseorang itu. Satu ketika di Madinah Munawarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang untuk berangkat menuju medan perang. Maka seorang wanita, Sayyidah Khansa radhiyallahu anha, telah memanggil anaknya yang masih muda. Pada umumnya seorang wanita ini begitu cinta mereka kepada anak-anak ini sangatlah besar. Akan tetapi pada diri mereka, karena adanya iman, mereka akan rela berbuat apa saja kepada anak mereka. Karena iman ini adalah mengalahkan segala-galanya, mengalahkan kecintaan kepada segala-galanya. Apabila iman ada dalam hati, maka dia pun memanggil anak-anaknya yang masih muda, umur muda belia. Beliau mengatakan kepada anak-anaknya bahwasanya aku tidak pernah mengkhianati nasab keturunan kalian. Aku telah menyusui kalian supaya air susuku ini halal bagi kalian. Maka besok kalian harus berada di barisan paling depan ketika peperangan. Kemudian ketika mendapatkan kabar bahwasanya anakmu telah syahid, maka beliau mengatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah menjadikanku sebagai ibu dari anak-anak yang syahid di jalan Allah. Iman membuat kisah-kisah seperti ini, kejadian-kejadian seperti ini. Tidak ada yang susah untuk dilakukan bagi mereka, tidak ada pengorbanan yang susah dilakukan untuk mereka. Kapan semuanya akan menjadi mudah? Apabila iman ada dalam hati. Satu orang sedang berjalan di satu jalanan, tiba-tiba dia melihat ada ular di jalan tersebut. Maka melihat ada ular di jalan tersebut, orang tersebut takut. Akan tetapi setelah dilihat, kenapa ular ini tidak bergerak? Padahal ular ini termasuk hewan yang sensitif. Apabila melihat ada orang di sekitarnya, di dekat-dekatnya, maka dia akan lari. Kemudian setelah diperhatikan lagi, ternyata ada sisa-sisa tubuh dari ular ini di 2-3 tempat. Maksudnya ular itu ular yang sudah mati. Maka setelah dia yakin melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwasanya itu adalah ular mati, budak ular yang sudah mati, apakah masih tersisa ketakutan dalam diri orang ini? Ketakutan yang tadi ketika pertama kali dia lihat ular tadi sekejap mata, tidak ada lagi ketakutan itu. Kenapa? Jadi keadaan yang ada dalam hati orang ini yang telah berubah. Sedangkan di luarnya tidak ada terjadi perubahan apa-apa. Hari ini keyakinan yang ada di dalam setiap hati orang-orang, mulai dari anak kecil sampai orang tua, mereka yakin di dalam hati bahwasanya ular hidup ini bisa mendatangkan kerugian, sehingga ada rasa takut, ketakutan dalam hati setiap orang bahwasanya ular hidup ini bisa memberikan kerugian pada seseorang, bisa menyakitkan seseorang. Lalu ketika diperhatikan dengan baik-baik, setelah diperhatikan lagi, ternyata diketahui bahwasanya ular tadi sudah mati. Kemudian dengan keyakinan yang pertama tadi, keyakinan di dalam hatinya pun telah berubah menjadi yakin yang kedua, bahwasanya ular yang mati tidak bisa memberikan menyakitkan, tidak bisa melukai, tidak bisa memberikan kerugian. Ular mati tidak bisa buat apa-apa. Satu ular sampai 10 ular terserah. Kalau dia ini mati tidak bisa buat apa-apa.
seperti raja ataupun penguasa yang mati, yang sudah mati tidak bisa buat apa-apa, begitu juga ular yang mati ini tidak bisa buat apa-apa. Jadi kekuatan yang sesungguhnya adalah keyakinan yang ada dalam hati. Satu ketika di satu jalan, di sebuah lembah, jalan yang menuju ke kota Madinah, maka ada singa di sana, sehingga orang-orang yang mau keluar dari Madinah ataupun yang mau masuk ke kota Madinah, mereka terhalang oleh singa yang sedang duduk di tengah jalan di situ. Maka seorang sahabat mendapatkan kabar ini, ataupun seseorang memberitahukan kabar ini kepada seorang sahabat. Maka sahabat itu mengatakan, bawa saya ke sana. Kemudian ketika sampai di dekat lembah tersebut, orang-orang di sekitarnya mengatakan, orang-orang yang tertahan tadi, yang tidak berani melewati jalan tersebut mengatakan, mau kemana? Itu di sana ada singa. Maka sahabat itu mengatakan, saya mau pergi ke tempat di mana singa itu ada berada. Dan orang yang memberi kabar kepada beliau pun waktu itu bersama beliau. Keduanya berjalan menuju ke arah singa tadi. Setelah didapati, ternyata singa itu dalam keadaan tidur. Maka sahabat tadi menarik telinga singa tadi dengan tangan kirinya, kemudian menampar muka singa tadi dengan tangan kanannya. Dan sahabat itu mengatakan, apakah kamu diciptakan untuk menghalangi jalan orang-orang Islam? Maka setelah itu, singa itu pergi meninggalkan tempat itu. Semenjak kejadian ini sampai sekarang tidak pernah kelihatan lagi ada singa duduk di sana. Bagaimana bisa tidak ada ketakutan sedikit pun dalam diri sahabat ini kepada seekor singa? Dari mana wujudnya sifat seperti ini? Ini yang membuat sifatnya seperti ini adalah keimanan dan keyakinan yang ada dalam hatinya. Maka apabila iman dan yakin tadi telah masuk dalam hati manusia, tidak ada satu benda pun yang bisa menakuti seseorang di alam semesta ini. Dia tidak akan takut pada siapapun kecuali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan dua rasa takut yang bersamaan dalam hati seseorang. Takut kepada makhluk juga, takut kepada Allah. Ini tidak akan berkumpul dalam hati seseorang. Kalau dia takut kepada Khalik, maka dia tidak akan takut kepada makhluk. Oleh karena itu, modal yang paling utama adalah keimanan. Untuk mewujudkan modal iman ini dalam hati kita, maka dibutuhkan usaha yang begitu lama dan begitu panjang. Tidak cukup hanya dengan nisab-nisab saja. Karena ini usaha ini bukan seperti kursus. Kursus menyelesaikan pelajaran selama 3 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun. Ini bukan usaha seperti itu. Coba tanya kepada orang-orang yang pertama sekali belajar perkara iman ini, tanya pada mereka, berapa banyak waktu yang diperlukan? Di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Dalam waktu 10 tahun Al-Quran diturunkan dengan sempurna. Seluruh hukum-hukum syariat, perintah-perintah syariat, perintah agama sempurna diturunkan dalam masa 10 tahun. Sedangkan dalam masa 13 tahun yang ada hanya iman, ikhlas, kemudian ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beberapa hal yang mengenai batin manusia yang diajarkan ketika itu. Beberapa hal yang berhubungan dengan batin manusia yang diajarkan atas dasar iman dan ikhlas. Selama 13 tahun, 13 tahunnya siapa? Bukan 13 tahunnya kita. Ini adalah 13 tahunnya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 13 tahunnya Aliul Murtadha radhiyallahu anhu, 13 tahunnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, 13 tahunnya Bilal radhiyallahu anhu, 13 tahunnya Utsman Zunnurain radhiyallahu anhu, 13 tahunnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Ini 13 tahunnya orang-orang yang mulia seperti ini. Yang mana satu harinya mereka ini lebih kuat daripada 10 tahunnya kita. Orang yang belajar siapa? Ini yang tadi namanya disebutkan. Dan yang mengajarkan siapa? Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika yang belajarnya seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang mengajarkannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memakan waktu sampai 13 tahun, sampai bertahun-tahun, maka bisa kita bayangkan ini bukan usaha
hanya untuk beberapa waktu saja, tapi harus bertahun-tahun. Sampai kapan? Seumur hidup. Maka untuk itu diharapkan dari kita ini untuk belajar perkara ini. Maka yang paling jalan yang paling mudah untuk kita mulai buat usaha ini adalah buat dakwah mengenai perkara iman. Allah Subhanahu wa taala akan berikan iman pada kita. Dakwahkan perkara iman. Seberapa banyak kita sampaikan perkara iman, kita dakwahkan perkara iman. Buat dakwah mengenai perkara iman dengan niat bahwasanya dengan sebab ini semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan iman kepada saya dan seluruh manusia di seluruh dunia sampai hari kiamat, bagaimana mereka juga bisa mendapatkan iman. Kita buat dakwah iman seperti dengan niat seperti ini. Maka sebanyak mana kita buat dakwah iman dengan lisan kita, karena lisan ini juga adalah satu jalan yang akan mendatangkan iman dalam hati kita. Dan sebanyak mana perkara iman yang kita dengarkan dengan telinga kita, karena pendengaran ini juga satu jalan yang akan mendatangkan iman ke dalam hati kita. Dan sebanyak mana perkara iman yang kita renungkan, yang mana dengan akal pikiran ini melalui otak ini juga bisa mendatangkan iman dalam hati kita. Dan sejauh mana kita melihat makhluk dengan pandangan iman, melihat makhluk dengan pandangan iman ini, menurut Maulana Muhammad Yusuf rahmatullah alaih, setiap segala sesuatu yang kita lihat, setiap makhluk yang kita lihat, maka pahamilah bahwasanya apa saja yang kita lihat suatu saat nanti akan menjadi tanah. Semua tidak bisa buat apa-apa, hanya zat Allah Subhanahu wa taala yang berbuat segala-galanya. Ini adalah pandangan iman. Sebanyak mana kita melihat makhluk dengan pandangan iman, yang mana pandangan mata ini juga merupakan satu jalan yang akan mendatangkan iman dalam hati kita. Apabila iman mulai masuk ke dalam diri kita melalui empat jalan ini dan akan masuk ke dalam hati dan melekat di dalam hati, maka ketika iman telah masuk dengan cara seperti ini di dalam hati kita, telah melekat di dalam hati kita, maka iman pun telah terbentuk dalam hati kita. Inilah jalan yang paling mudah untuk buat usaha, usaha atas iman yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari anak kecil sampai orang tua, setiap orang akan dengan mudah bisa buat dakwah dengan cara seperti ini, bisa buat usaha atas iman dengan cara seperti ini, dan juga akan memudahkan setiap orang untuk mengajarkan perkara iman. Kita buat usaha iman seperti ini dengan niat supaya bagaimana Allah memberikan hakikat iman yang sesungguhnya pada diri kita dan seluruh umat. Ya Allah, bahwasanya kami telah memilih jalan yang telah diajarkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diajarkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kami memilih cara belajar dan mengajarkan perkara iman melalui cara yang pernah mereka buat, yang pernah mereka ajarkan, sehingga dengan keberkahannya engkau juga memberikan kepada kami iman sebagaimana engkau telah berikan pada mereka. Dengan keberkahan dakwah iman seperti ini, yang mana dakwah ini adalah asbab datangnya hidayah, dan hidayah ini adalah sebab datangnya iman. Maka apabila iman telah wujud, maka seperti tumbuhan yang telah tumbuh akarnya. Maka apabila akar dari satu tumbuhan yang tumbuh, maka akan menumbuhkan bunga-bunga yang indah. Nah, tanda-tanda sebelum tumbuhnya bunga-bunga, maka tumbuh daun-daunan, ranting-ranting. Maka ketika iman tadi telah tumbuh di dalam hati, maka amal-amal soleh pun akan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Jika iman telah wujud, maka amal soleh, amal-amal baik pun akan tumbuh dengan sendirinya, wujud dengan sendirinya. Akan tumbuh dengan sendirinya dari dalam, amal-amal soleh itu apabila iman tadi telah tumbuh di dalam hati. Maka untuk itu saya memohon kepada kita orang yang buat kerja ini, supaya kita belajar perkara iman ini. Untuk belajar perkara iman ini, maka kita keluar untuk waktu yang tetap. Maka kalau sudah kita dapatkan iman ini, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk melakukan, menyempurnakan bagian agama yang lain. Silakan tuan-tuan berdiri dengan semangat
dari hati kesadaran kita masing-masing bahwasanya inilah usaha yang sangat penting untuk dihidupkan. Catatkan nama kita, berapa masa yang akan kita berikan, yang mana asalnya adalah kita berikan seumur hidup kita untuk usaha ini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup dan mati ini hanya untuk Allah saja. Allahu ala Muhammad.